Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, saya Rizky dari tim 2R dan malam ini adalah malam minggu. Dan setelah 2 minggu saya berkeliling ke sungai, ke empang, ke danau, tidak menemukan tarian karena banjir. Dan saya putuskan untuk mengobati rasa candu, saya ingin mancing di kolam pemancingan. Dan di sana yaitu ikan gurami, ikan mas, dan ikan patin, ikan lele. Dan semoga kita diberi keberuntungan bisa menarikkan ikan patin dan ikan gurami. Itu target kita. Ya semoga patin sama lele juga nggak apa-apa lah. Yang penting bisa mengobati rasa candu terhadap tarian. Oke, support terus channel ini. Bagi teman-teman, jangan lupa klik tulisan subscribe dan ikon lonceng di sebelahnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung meluncur ke TKP. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kolam pemancingan, tepatnya pemancingan pohon karet, dan saya mau set up dulu pancingnya. Semoga kita diberikan keberuntungan malam ini. Oke, mancing mania, Josh Gandos. Strike guys, akhirnya boleh. Nanti mana Jos? Tapi ini lanjut plastik kiri. Akhirnya bos, setelah 2 minggu tidak mendapatkan tarian lele. Minggu mas. Target patin, ntar aja malaman dikit. Hah? Oke guys, sekarang kita sudah berada di kolam pemancingan pohon karet Jambi. Dan saya sudah bisa mengangkat 2 ekor dan yang satunya tadi tidak sempat terekam oleh kamera karena posisi kamera masih off dan sekarang kita masih menunggu tarikan. Maaf jika remang-remang karena tidak enak dengan pemancing yang lainnya karena cahaya dari kamera sangat mengganggu mereka sehingga saya matikan kameranya, cahaya kameranya. Dan ini adalah pelampung saya. Semoga ada lep-lepan. Thank you.
Oke guys, untuk perjuangan malam ini berburu tarian hanya bisa diakhiri dengan dua tarian karena ya kita sudah terlambat karena siraman ikannya sudah didahului oleh pemancing-pemancing yang datangnya lebih awal. Jadi sekarang sudah menunjukkan jam 12 dan saatnya saya mau istirahat pulang dan kita sambung lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.